Halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Nah, kembali lagi kita bahas Last Fortress ya. Kali ini bahas tentang di bagian season pertama. Karena di bagian server gua, kalian bisa klik ke bagian server. Di sini ada untuk profilnya ya. Lalu pagar 220 ini adalah tempat lokasi server kalian. Jika sudah, kalian bisa ngeliatin. Untuk season pertama, kita akan mengetahui untuk hero ada 2. Galantin dan juga kau Galantin kan makanan ya, yaitu hero nya bernama Galande dan juga Roger. Ada 2 yang bisa kalian dapatkan 0,25% sih, emang agak susah. Lalu yang kedua adalah bagian Kianit. Gimana sih dapetin Kianit kayak gini? Kalau kita langsung serbu serang kayak gini gak bakalan bisa. Dari sini kalian bisa mengetahui ya untuk tempatin. Oh, ini udah bisa kita cari yang belum. Nah, seperti ini belum bisa untuk kalian tempatin. Di bagian sini juga plot Anda atau sekutu belum bisa terhubung ke lokasinya. Bagaimana kalian bisa untuk puterin terlebih dahulu, guys? Kalian puterin kayak punya gua ini warna hijau ya, tilnya ada warna hijau, ini punya gua sendiri. Lalu kalian setelah udah menempatin Kianit ini, kalian bisa untuk klik right. Nah, di right inilah nanti kalian akan mendapatkan. Jadi kalian nyerang sendiri pun juga bisa ya. Dan pendapatan kalian dari menang battle-nya, dari CP-nya sendiri, di sini kalian akan mendapatkan 40 Kianit. 40, lalu ada juga 40 lagi seperti ini, dan mendapatkan XP musiman. Nah, kalian bisa dapetin Kianit dulu. Kalian puterin satu persatu kayak gini ya. Kita ambil tempatin lawan CP 100. Kalian serang satu persatu. Kita tunggu satu persatu tempatin. Dan di bagian sini pojok kanan atas bawah ini kalian akan mendapatkan tenet ataupun penampatannya cuman maksimal 30. Kalau kalian udah tidak menggunakannya, kalian bisa untuk buang juga. Seperti halnya kayak gini, kita udah buang nih. Kalian klik aja expert, nanti dia akan berkurang selama 10 menit. Kalau di bagian sini kalian bisa cuman teleportasi dan akan mengurangin 150 rubi dan juga 150 kianitnya. Kalau kalian upgrade, kalian bisa untuk menyelesaikan misi yang ada juga. Maksimum Kianit dan juga Ruby yang kita bisa dapatkan sangatlah tinggi juga nih, hingga 500.000 ya. Kalian bisa untuk simpanin. Nah, seperti ini kita puterin terlebih dahulu. Kalau udah kalian puterin seperti ini, kalian bisa untuk penyerangan di bagian warna biru ini yang gue targetin ya, alias Kianitnya. Oke, di sini kalian bisa klik, dan CP penjaganya cuma 370.000. Kalian serang, kita tempatin lagi satu lagi di bagian sini. Mulai penyerangan ini adalah Last Fortress Underground gameplay. Dan kalau udah menyerang dapatkan tempat lokasinya, kita bisa menyerang dan total win ruangan kosong juga yang kita dapatin belum Kianit. Namun kalian bisa dapetin Kianit lagi, kalian klik aja raid. Nah, kalau udah raid seperti ini, kalian bisa klik mulai raid selama 2 menit. Klik raid lagi. Di sini gua ada CP 390, masih bisa. Klik right lagi, bagian sini kosong, gue cobain gratis aja dulu. Oke, udah penyerangan lagi 5 kali. Kita kan menuju yaitu 10 warna biru ya, untuk upgrading di bagian stasiun karantin ini. Gue butuh 1200 nih, kan lama untuk naikin ke level 4. Apalagi kalau kalian semakin tinggi levelnya, maka kalian bisa untuk menyelesaikan misi yang ada dari Kianit tersebut. Pioner musim kah? Nah, di pioner musim ini ya, level 3, level 4, level 5 dan sebagainya.
kalian butuhin banyak banget, jadi nyerangin sering-sering aja. Persyaratan keduanya yaitu sebenarnya wilayah ya, kalian harus mempunyai wilayah terlebih dahulu. Jadi kalian masuk aja untuk ke guild manalah yang kalian suka, yang CP-nya tinggi. Nanti kalian udah mendapatkan wilayah nih, habis itu kalian bisa farming di tempat wilayah tersebut, tempat dikit-dikitnya mendapatkan untuk wilayahnya ya, ataupun hadiah-hadiah yang ada. Deketin aja, puterin. Kalau udah, barulah kalian bisa menempatin salah satu tempat lokasi ruby atau kianitnya. Lalu kalian klik right dan dia akan menyerang seperti halnya kita mau serang otomatis zombie yang ada ya, karena membutuhkan energi yang sangatlah banyak juga. Dan juga di sini kalian bisa mengetahui untuk hadiah penempatannya, hadiah-hadiahnya, besi, XP, lalu juga koin kenangan untuk penambahan CP hero dan juga kianit yang kita dapatkan. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit untuk menambahkan status upgrade di bagian stasiun karantina kalian. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan dari season pertama dari game The Last Fortress Underground. Jangan lupa bahagia, see you next time and bye bye.